Nah oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, selamat datang kembali bos di channel saya, di channel Mas Eko Ternak Ambikara Radio. Biasa bos, channel peternak ciri-ciri aja bos, seperti ini contohnya, seperti saya ini. Nah untuk kesempatan video kali ini, nah kita mengantarkan kandang kambing lagi bos. Ini untuk kandang kambing 5 meter kali 1,5 meter. Ini tepatnya di area Sindoarjo Melati Sleman Yogyakarta bos. Nah seperti ini lokasinya, sudah disiapkan oleh Bapak Eko Yuwono. Nah ini di tempatnya Bapak Eko Yuwono bos, untuk mengawali ternak kambing, karena memang di sini sudah dibikin untuk lokasi hidroponik atau penyemaian, juga untuk pembikinan bibit. Nah, bibit-bibit sayuran ya. Nah jadi di sini disediakan kandang, nantinya untuk diambil pupuknya atau dimanfaatkan pupuknya bos tentunya. Nah seperti ini. Oke bos, kita langsung saja mereview mendirikan kandang ini yang akan direncanakan sekitar setengah jam saja bos, agar tidak kelamaan. Nah oke bos. Nah ini bos, mulai pengusungan dan sudah mulai dikerjakan ini untuk kandang kambing 5 kali 1,5 meter bos ini. Nah seperti ini kira-kira untuk pengerjaannya. Nah ini mulai dirangkai untuk satu persatu, ini nanti direncanakan insya Allah setengah jam saja selesai bos, karena memang ini tanpa atap, tanpa pemisah kotoran gitu bos, dan tidak sepiro itu, karena memang untuk ukuran seperti ini untuk khusus Jogja saja itu bos. Nah seperti ini mulai didirikan bos untuk yang tiang pertama. Nah ini tanpa atap, tapi nanti untuk 4 meternya ini untuk kandang. Nah, jadi ada 2 plong 4 meter, terus nanti yang 1 meter itu untuk tempat pakan atau untuk penampungan pakan nantinya. Nah, atau untuk wedangan ataupun untuk istirahat bisa itu. Nah, ini sudah satu kotak ini per kotaknya 2 meter bos, dengan tiang penyangga itu 10 kali 10 cm, dengan ketinggian 2 meter 10. Nah seperti ini. Oh ini 1 meter 80 bos, ini 1 meter 80. Nah ini karena memang didesain tanpa atap, atau yang diminta tanpa atap itu bos. Ini seperti ini untuk satu kotaknya. Nah ini nanti pintu dari depan. Nah, jadi belakang itu karena memang mepet ke pagar tembok itu bos, jadi ini untuk pintu. Nah ini lewat depan. Nah, seperti ini nanti untuk kandang domba breeding bos. Jadi pemanfaatan pupuk, karena memang untuk breeding ini untuk pupuknya luar biasa banyak itu, dari urinnya, dari kohinya. Ini untuk indukan ini memang sangat dibutuhkan. Soalnya untuk produksi kohi sama urin ini untuk breeding banyak bos. Nah ini sudah dapat dua kotak atau 4 meter itu bos. Nah seperti itu, dan ini yang di sini ini untuk tempat pakan atau penampung pakan gitu. Nah ini komplitnya yang diminta oleh Bapak Eko Yuwono ini 5,5 meter. Nah ini 1,5 meter ini yang diminta. Nah seperti ini. Ini panjangnya 5,5 meter komplitnya itu bos. Nah, terus untuk lebarnya 1,5 meter, dengan ketinggian pagarnya itu 125 cm bos. Nah, dengan palungan pakan 40 cm ke depannya, ketinggiannya 30 cm bos. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ini nanti ada tangga masuk juga nantinya. Ini ketinggian dari lantai sampai ke tanah ini 85 cm dari tanah sampai ke lantai ini bos.
seperti ini karena memang didesain tanpa pemisah kotoran gitu. Nah seperti ini kira-kira cantik sekali guys. Ini semua dipitur, semua disuku kecuali untuk lantai ya bos. Nah seperti ini 5 meter tanpa atap. Nah seperti ini bos, ini sampai di lokasi sini 8,5 bos, 8,5 juta sudah berdiri seperti ini gitu. Nah seperti ini semua komplit ini dari tim kandang Mas Dwi atau yang dikepalai oleh Mas Dwi, ini dibantu oleh beberapa tim kandang, ada Mas Herno, Mas Andi, juga Mas Ganang di sini bos. Loh, seperti ini. Nah oke bos, mungkin seperti itu untuk kandang kambing 5 kali 1,5 meter. Terima kasih untuk Bapak Eko Yuwono yang ada di Sleman, Yogyakarta. Seperti ini, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.